mana sih ini? Kenapa? Kenapa? Eh udah. Aku rasa rambut aku banyak yang baru numbuh-numbuh gitu kan. No, jadi dia berdiri-berdiri. Ya udah. Ya udah. Sama dia banyak sekali baby hair, bener-bener berdiri berdiri tuh. Berarti bagus produk yang aku pakai, bagus. Sebentar, sebentar. Lupa kalau HP aku cuman aku taruh doang, enggak aku ini. Aku mau naruh barang lain jadi terjatuh semuanya. Nih habis boin kayaknya yang jatuh. Tep aku nih bentar lagi. Bentar. Bentar. Dah. Sebenarnya tadi aku mau buka puzzle aku, cuman aku nggak tahu sih ini apa boleh diperlihatkan atau enggak. Ini diberi oleh fans. Mungkin kalian ada yang nonton di sini yang memberi puzzles. Kita buka ya. Makasih ya untuk kasih aku ini. Ini kasihnya udah lama banget. Cuman karena aku sibuk jadi baru sempat buka dan mainin. Rambut aku banyak yang berdiri-berdiri ini. Dia kayaknya baru numbuh deh, guys. Tuh, cuman segini. Tuh. Ya udah deh, bagus. Tumbuhlah rambut-rambut kecil. Tumbuhlah. Gimana ini bukannya? Aku lagi gak ada kuku. Pakai ini, pakai ini. Pakai jepitan. Iya, selamat. Ada yang bilang pagi menuju siang. Iya, pagi menuju siang.
aku pakai sampo susah, pakai sampo dari brand Korea gitu, dia non SLS ya namanya. Eh, sulit sekali. Oh, oke, udah bisa. Ini karena jendela dibuka jadinya lightingnya benar-benar harsh. Dia, aku nggak tahu sih ini bisa ditunjukin atau enggak guys. Makasih ya giftnya. Terima kasih telah memberikan aku 500 keping puzzle. Ini gimana cara pakai Ogin? Wow. Wow. Sebanyak ini se bisa nutupin muka aku. Ini ada contohnya di sini. Wow. Ini aku duduk. Di sini ada kayak meja gitu kan. Tadinya aku mau merasa merangkainya di sini. Tapi apakah cukup mejanya? Mejanya cuman segitu. Mejanya. Ini turunin dulu kali ya. Ini awas jatuh lagi HP-nya. Kalau udah dibuka berarti jangan sampai cecer ya. Ada gunting. Ntar aku mau ngambil gambar contohnya di bawah agak jatuh ya. Ya kalau senggol sedikit langsung jatuh. Oke. Okay. Oh, contohnya gini doang. Dia dominan latarnya warna biru, terus gimana aku nyusunnya? Sebenarnya dari kemarin ini udah aku taruh di deket meja belajar aku kan. Tapi karena ini gimana caranya tuh? Tapi karena sangat-sangat amat tidak bisa memainkan ini, jadi dia agak lumayan gede sih piece-nya. Pakai insting. Tuh banyaknya biru yang kayak gini, biru plain. Gimana ya?
aku tahu, cari yang ada warnanya dulu seperti ini. Banyak banget ini. Bisa ya. Oke. Oh no, jatuh. Udah. Kayaknya walaupun dicari yang warnanya sama, tapi tetap nggak bisa deh. Ini gini ya, ini gini, ini gini. Oke, dua piece udah tersambung. Ini mana? Ini gini kali ya? Enggak. Oh gini. Ini apaan sih? Ini apa? Bukan. Ini gini. Ini rasanya bagian terluar. Puzzle rasa plain. Udah lama aku nggak buat-buat ini. Nggak tahu itu. Mana lagi kok yang warnanya merah nggak ada? Kira-kira yang warnanya sama. Nah, di antara 500 piece ini bagaimana saya mencarinya? Dari tadinya hari ini aku mau pergi sama Lulu. Wow, jatuh lagi ya udah. Tapi sepertinya nggak jadi karena kan Lulu kegiatan terus. Habis teater tuh ada kegiatan lagi, jadi niatnya setelah Lulu teater kita pergi terus, abis itu lanjut kegiatan lagi. Tapi sepertinya lelah kan, terus aku tanya ke Lulu, kamu mau jadi pergi hari ini atau kamu mau istirahat aja? Terus kayaknya Lulu mau istirahat, tapi emang gini enggak. Ini apa ya? Oh ini gini pasti enggak. Oh ini gini ya. Iya, jadi nanti aku ada kegiatan, tapi masih nanti banget. Kan warnanya mirip kan? Kita harus mencari yang bisa dipasangkan. Kok gini kah?
Wih, sekarang udah 3/500. Tiga. Lumayan. Wah, sekarang sudah 4/500. Ini sesuai instruksi gambar. Buka ini di sini, bukan ding. Ini di sini. Bukan, di sini. Di sini kah? Bukan. Ini di sini. Di sini. Sekarang udah 5/500. Iya, ada yang udah dipasangin dari sananya. Dipasangin. Mungkin itu pas ini belum kepisah kali ya. Ini juga nih belum kepisah. Ini adalah cara menyelamatkan hidup seseorang. Lumayan nambah, iya. Benar. Ini apa ya? Ini pasti ini. Begini, gini. Begini. Apa gini? Wih. Sepertinya begini. Kondeng. Ini bawahnya. Sebenarnya tadi ada yang jatuh ya beberapa, cuman susah ngambil di bawah. Kalau aku ngambil, HP-nya kesenggol jatuh. Mana gini? Hari ini aku ada kegiatan, tapi nanti masih malam. Kemarin aku makan masakan Manado gitu di pesan online. Terus lumayan pedes tapi enak. Aku pengen ini, pengen makan bubur, bubur Manado. Kayaknya terakhir aku makan
waktu aku masih di rumah. Sekarang kan di tempat kosan. Gak tahu belinya di mana. Walaupun bisa pesan online, tapi kadang tempatnya jauh gitu, jadi aku takut rasa buburnya sudah dan tekstur buburnya sudah berubah waktu nyampe sini. Gini kah? Bukan gini kah? Wow. Ini aku butuh lahan yang luas untuk membuat ini sampai selesai. Lahan yang luas. Udah, gini. Karena aku sedang mencari bagian yang sepertinya berdekatan berdasarkan warna. Ini pasti gini. Tapi mana atasnya? Ini gini kah? Gini kah? Gini kah? Kita mencocokkan berdasarkan warna. Mana ya tadi? Aduh, aku pisahin. Bukan. Ini pasti dia ada di ujung gambarnya. Kayak gini plain ya, plain putih. Udah berapa per berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 per 500. Terakhir bikin puzzle kapan ya? Aku ingatnya terakhir bikin bricks, ya, susun-susun parts gitu. ASMR mencari puzzle. Kayaknya ini benar-benar harus
ditaro di lahan yang luas, di jembrengin. Setelah itu baru mulai menyusun. Ada lagi apa yang tadi jatuh-jatuh ya? Tadi ada 2 atau 3 keping yang jatuh. Sok biarin jatuh. Au. Karena kalau aku ambil HP aku yang ikut jatuh juga. Ini tuh ada lagi yang ada warna merahnya. Emang udah oh ini nih wih menyambung ini kah wow aku copot. Sekarang dia udah segini. So, ada part lain yang juga sudah tersusun. Ini gini kah? Au, sakit. Ini gini kah? Enggak. Gini? Enggak. Gini? Iya. Sekarang dia sudah segini. Ini pasti di ujung sini, tapi kemana sisanya? Oh, ini juga sudah terpasang. Duh, ada yang plain hijau, ada yang plain biru. Sulit ya, so, seperti ini. Plain putih, cuman garis doang. Plain. Pengen biskuit yang plain. Ada juga nih yang belum terpisah. Masih menyatu. Enaknya kalau misalnya ada meja yang besar banget, terus kameranya ada 2. Satu buat nunjukin puzzlesnya, satu yang buat nunjukin yang masang puzzlesnya. Ya. Tapi terlalu pro untuk kita. Udah sih, menurut aku puzzles yang hilang adalah puzzles yang jatuh tadi. Langsung streamer.
kenapa nggak beli kamera, karena kan aku nggak setiap hari stream puzzles. Sepertinya aku harus ngambil yang jatuh tadi. Oh, ini ukurannya 46 x 61 cm. Wow. Dia bilang, yuk bisa yuk tiap hari. Kalau tiap hari aku bikin puzzle, kegiatan JKT aku apain dong? Aku diemin saja kah? Aku bengkalaikan saja kah? Aku mungkin dong. Haruskah aku mengambil yang jatuh? Sepertinya iya. Jatuhnya jauh lagi. Jatuhnya lumayan jauh. Mungkin nih kah? Pasti di sini nih. Gimana caranya mengeluarkan yang ada di sini ya? Ambil dulu HP-nya, harus aku pegang biar enggak jatuh. Dua saja kah yang jatuh? Oke, sudah diambil yang jatuh. Apakah bisa? Ini pasti begini. Begini, apa gini? Gini guys. Gini. Sudah bisa terlihat bentuknya. Ah, takut kalau diangkat, takut runtuh. Nih. Ini 500 piece puzzle. Wow. Langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 per 500.
Bentar. Pasti ya giftnya Azan ya? Kayaknya iya deh. Apa beberapa menit lagi? Kayaknya 2 menit lagi deh. Sudah jadi setelapak tangan aku. Mau diangkat tapi nanti runtuh semua. Wow. Sekarang sudah menjadi sebesar telapak tangan aku. Nih, kayaknya ini azan deh. Apa belum? Diam sebentar karena saatnya azan. Selamat beribadah bagi yang menjalankan.
susah ya. Selesai kah? Oke, kalau begitu selamat beribadah semuanya yang menunaikan. Aku nyari parts-parts yang mirip. Oh no, jatuh lagi. Yang warnanya mirip biar lebih gampang. Udah berapa per 500? Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Terima kasih ya gift-nya. Karena dikasih petunjuknya bukan yang real life size-nya kan. Petunjuknya cuma segini. Kalau real life size-nya enak. Ditaruh terus tinggal disamain tempatnya. Aku udah pilih-pilihin yang sama piece-nya biar masangnya kira-kira bisa digabungkan. Tapi ini susah, lebih susah daripada yang merah tadi. Tahu atas bawahnya gitu loh. Au. Ada yang ujungnya agak tajam gitu ya. Ini kayaknya begini dia. Begini. Oh, ini. Ini apa? Ada puzzle yang belakangnya dikasih angka gitu tiap kepingnya. Itu lebih gampang misalnya. Mungkin itu untuk yang beginner kali ya. Beginner. Tadi ada yang bilang sampai jam berapa live-nya, kayaknya gak terlalu lama deh. Sebentar lagi mungkin selesai. Karena kan abis ini mau ada RKJ. Kalian menonton RKJ? Wih. Nonton wih. Ada yang bilang pinggirannya dulu. Ini gak bisa pinggirannya dulu.
karena puzzle-nya terlalu luas, lahannya terlalu sempit. Dan juga ini pinggirannya warnanya sama semua. Ini pinggirannya nih, warnanya gini doang. Plain. Ini sini kah? Ini gini, salah. Ini kalau sampai selesai kayaknya nggak bisa di live ya, karena di malam aku masih ada kegiatan. Gini kah? Bukan. Oh, ini sini. Ini gini. Karena dia piece-nya mirip-mirip, jadi agak sulit menyatukan ya. Ini pasti dia di sini, cuman temennya mana? Gini, gini ya. Bukan. Eh, aku takut jatuh deh, terus dia hancur semua. Tapi pas udah selesai pasti akan ku hancurkan sih. Nggak mau di store di mana, mau ditaruh di mana, tidak ada tempat di sini karena kamar aku yang ini kan tidak terlalu luas ya, cuman digunakan untuk beristirahat. Jadi sebenarnya banyak barang-barang aku yang aku taruh rumah, kan taruh di kamar ini. Ini nih. Aduh, mejanya nggak cukup untuk menaruh puzzle-puzzle ini. Sini kah? Oh iya benar. Tadi ada yang jatuh juga puzzle-nya.
mau aku ambil. Karena susah ambil di bawah. Sekarang udah berapa per 500? Udah berapa ya? 1, 2. $29 per 500. Karena ada yang piece-nya tuh mirip, tapi nggak bisa. Cari lagi. Min 4.471. Iya ya. Ya. Bentar aja mau ada RKJ. RKJ-nya mau mulai. Hari ini RKJ-nya ladies and kids ya. Aku terakhir ladies and kids di Ramune. Hoodie-nya ini kayaknya udah pernah aku pakai deh. Takut jatuh. Cari kepingan-kepingan yang mirip. Aku pernah lihat ada orang nyelesain puzzles. Puzzlesnya gambarnya itu cuman warna gradasi. Dia kuat banget ya, sangat kuat. Itu dia nggak ada guide-nya lagi, ini masih ada gambarnya. Kira kamu orangnya gak mau ribet. Menurut aku ini namanya game puzzles, menyusun-nyusun. Aku suka game yang menyusun-nyusun. Aku suka game yang adventure. Gak mau ribet itu dalam hal hidup ya. Misalnya ada yang lebih gampang pilihannya,
kenapa nggak milih itu. Mungkin kalau ini puzzle dan pilihannya ada yang 100 keping, aku pilih yang 100 keping. Tapi ini kan waktu itu di gift, jadi thank you ya giftnya. Aku tidak bisa memilih, dan aku lagi emang pengen nyusun puzzle ini. Gak mau ribet itu. Bukan dalam harus seperti ini ya, aku juga jadi bingung jelasnya. Gini. Aku suka game yang emang perlu memakai otak daripada game yang sama berulang-ulang kali terus fighting over something gitu doang. Makanya sekarang game yang ada di tab aku yang aku mainin itu game adventure, karena dia kan pasti latarnya setiap selesaiin chapter baru latarnya beda, jadi aku mainnya itu sekarang. Gini kah? Iya. Gini. Rubik aku cuman bisanya nyelesain satu sisi. Kalau Rubik dua, maksimal dua sisi. Gak bisa semua sisi. Dia tidak mau menempel satu sama lain. Wow, sepertinya RKG sudah mau mulai. Jadi aku harus mengakhiri live ini. Kita bacain top gifters dulu. Banyak ya hari ini. Ada 50, terima kasih banyak. Di nomor 1 ada Kak Beniao, thank you so much. Di nomor 2 ada Kak Kokoyo, terima kasih banyak. Di nomor 3 ada Kak Raya, terima kasih banyak Kak Raya. Terus ada Kak Ina, ada Kak Rofik, ada Kak Jar, ada Kak Kru, ada Kak Gonzo, ada Kak Yudhistira, ada Kak Kang, ada Kak Satya, ada Kak Es Batu, ada Kak Nadiko, ada Kak Arya, ada Kak Anis, ada Kak Andriseo, ada Kak Lewat, ada Kak Luis, ada Kak Gituk Chan, ada Kak Iputu, ada Kak Seruni, ada Kak Adel, dan ada Kak Ito. Oh, thank you so much. Aku baca ini sampai nomor 2, 3. Puzzle-nya udah berapa per berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Ini kalau ditunjukin nanti gambarnya kelihatan. Dadah. Terima kasih banyak. Selamat menonton RKJ. See you soon secepatnya. Mahade Gita. Iya, Mahade Gita. Dah.
Terima kasih banyak, jaga kesehatan selalu, sampai bertemu lagi secepatnya. See you soon. Terima kasih juga gift-giftnya. Jangan lupa minum vitamin dan juga air mineral. Dan makan makanan sehat. Dah. Bye.